Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Oke, kembali lagi ke channel DVTT di mana channel saya ini berkongsikan tips, tutorial, DIY. Jadi untuk sesi kali ini saya nak berkongsi dengan kamu semua. Nak diam, oke? Saya nak berkongsi dengan anda semua. Bagaimana kita nak membaiki mesin basuh kita yang sudah usang, sudah rosak, terutamanya mesin basuh automatik. Oke. Jadi device yang saya akan tukarkan, alat ganti yang saya akan tukarkan adalah berupa seperti ini. Ini nama dia adalah ini nama dia. Oke, jadi mesin saya ini sudah lama lah. Jadi ada masalah, contohnya air tidak keluar bila kita tekan automatic, tekan on, switch on. Air tidak mau keluar, air dalam kuantiti yang sedikit saja, jadi tidak boleh berpusing lah. Jadi masalah dia adalah ini dia, di mana kalau kamu dah boleh nampak ada bahagian yang sudah pecah dan filter dia ni telah tersumbat. Jadi ini adalah salah satu punca di mana mesin basuh kita rosak, di mana aliran air itu tidak keluar. Okay? Jadi hari ini barang telah sampai dan saya akan pasangkan sebentar lagi dan saya akan tunjukkan kepada anda semua daripada membuka sehingga proses pemasangan. Yang baru datang ke channel saya ini bolehlah tolong subscribe. Sekiranya anda rasa video ini berguna dan bermanfaat untuk ummah. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, anda boleh saksikan video yang saya sediakan ini untuk perkongsian bersama. Okey. Terimalah. Alright, untuk step yang pertama kita kena bukakan skru terlebih dahulu. Bukakan yang di kiri dan bukakan yang di kanan. Ini adalah skru dia. Jadi letakkan di tempat yang selamat lah supaya kita boleh ingat. Pastikan lepas kita buka ni, pastikan marking kita punya soket, di mana soket yang warna biru tu di tempat yang paling bawah lah. Seperti mana yang anda nampak ni, yang warna biru tu saya tandakan sebagai warna merah. Jadi memudahkan saya untuk mengingat lah. Okay, jadi pastikan posisi yang sama dan soket diletakkan pada tempat yang betul untuk mengelakkan kita punya wiring ni short. Okey, macam mana yang kamu boleh nampak sekarang ni, apa yang baru saya beli ia sedikit berbeza lah. Biasalah kan, bukan barang original, tapi trusted lah, jangan risau. Okey, kita cabut dulu. Okey, ini adalah kalau kamu boleh nampak, okey, itu dah tersumbat. Macam apa saya explain tadi, dia dah tersumbat lah. Dan terdapat sedikit rekahan di bahagian tu body dia ni, ada rekahan sedikit. Okey. Okey, dan seterusnya kita pasangkan yang baru. Okey, ini adalah yang saya dah beli dan baru sampai, saya dah di Shopee juga. Filter dia masih berkilat. Cantik, tak ada sumbat. Jadi kita akan pasangkan straight to our punya mesin basuh. Okey, soket jangan dilupakan. Pastikan anda letakkan soket pada tempat yang betul, di mana kalau posisi macam tadi, yang biru tu dekat bawah lah dan yang warna grey tu dekat atas. Okey, ambil lepas ni ambil skru dan kita pasangkan seperti mana ya kita dah buka tadi. Okey, kita tekan secukup rasa dari kiri dan kanan. Dan lepas ni kita akan pasangkan cover kita punya ni lah. Pastikan semua dalam keadaan baik dahulu. Semua dah check, dah ketat, dah longgar
agak longgar, dan kita akan terus pasangkan cover sebab kita yakin, memang yakin dan percaya memang ini adalah punca mesin basuh kita ni tidak mengeluarkan air. Okey, dah padat semua.